Nih, keluar. Rambut ini dibenerin. Ingat, kata orang, Pak Iskandar itu seneng sama wanita yang alim. Tapi gerah nih, Bang. Ih. Ya elah, sabar dikit, kenapa sih? Ingat, ini proyek gede. Duit gede nih. Udah yuk. Permisi, Bi. Pak Iskandarnya ada? Pak Iskandar? Kamu siapa nyariin Pak Iskandar? Saya kesini nganter adik saya. Kata orang Pak Iskandar cari anak yatim dari pesantren mau dijadiin anak asuh. Emang bener, tapi bukannya sudah akil balik begini. Biasanya anak-anak kecil yang SD gitu. Neng, dari pesantren mana? Pesantren. Ibu ini siapanya Pak Iskandar ya? Kok nanyanya kayak sensus penduduk aja? Saya pembantunya Pak Iskandar. Sejak Pak Iskandar endil-endil cilik, saya ngopenin. Jadi keluarganya itu menyerah. Udah, Bi. Pembantu aja senanya nanya. Udah sana bilang sama Pak Iskandar, ada tamu. Keluarga besarnya Pak Iskandar itu amat sangat mempercayai saya. Ngopenin keluarga besarnya itu. Gerah banget. Mana mulut asem lagi. Ayo monggo silakan masuk. Namanya siapa? Marni, Pak. Dia adik saya, sudah yatim. Dia sudah putus sekolah karena gak punya biaya, Pak. Ya, kalau biasanya Bapak menyekolahkan anak SD yang yatim, mungkin juga Bapak bisa bantu saya, juga bantu Marni. Kalau ada karyawan Bapak yang sudah cukup umur dan mempunyai kerjaan yang mapan, tolong Pak kenalin sama Marni. Mungkin ada jodohnya. Marni gak malu-maluin kok, Pak. Dia lumayan anaknya. Anaknya mana? Marni! Marni! Ini, Pak. Jambi-jambi dari Mbah. Wah, manjur Mbah, manjur sekali. Pak Iskandar langsung kesengsem sama Marni. Tapi gini Mbah, tolong kami dikasih jambi-jambi yang lebih kuat lagi supaya Pak Iskandar lebih klepek-klepek sama Marni. Beres. Tapi ada syaratnya. Bi. Coba pantes yang ini atau yang ini? Ya dua-duanya bagus lah, Pak. Mau dipakai Bapak. Bapak kan masih gagah, ya terang loro-lorone apik kabeh. Bibi ini bisa saja. Saya itu sudah tua, Bi. Meskipun sudah tua, Bapak itu masih gagah. Kalau enggak percaya, coba Bapak jalan. Pasti masih diririk oleh cewek. Iya, Pak. Benar. Kalau istilah sekarang namanya duren, duda keren. Ada-ada saja Bibi ini. Pak, Bapak kenal kan Bu Gunawan yang tinggalnya di ujung jalan itu? Dia selalu titip salam sama Bapak. Dia bilang gini, Bi, salam yo, ke Bapakmu. Injek, Pak. Janda baru yang cantik itu?
hebat juga ya. Tapi sayang, saya sudah terlanjur jatuh cinta dengan wanita yang lain. Bener pak, alhamdulillah, saya ikut senang pak. Saya juga bergembira, Bi. Saya nggak tahu ya, kenapa begitu saya ketemu pertama, saya langsung jatuh cinta sama Marni. Marni? Iya, dia cantik kan? Cantik sekali. Iya, iya. Kenapa, Bi? Bibi nggak setuju saya dengan Marni. Bukan itu, Pak. Ayo, katakan, katakan. Ada apa ini? Menurut pengamatan Bibi, Marni itu bukan anak desa yang lugu, polos, dan anak pesantren. Tapi dia itu sepertinya orang sudah lama tinggal di kota, dan saya lihat caranya berdiri, bicara, lain, Pak. Bibi ini bisa-bisa saja. Lihat ya, Marni itu tidak hanya sekedar orang yang cantik, tapi dia itu soleha. Dilihat dari cara berpakaian seperti itu, mana mungkin dia itu tega berpura-pura seperti yang dikhawatirkan Bibi. Jangan seuzon, Bibi, gak baik. Mas, cepet pulang ya. Nanti Marni masakin masakan kesukaannya, Mas. Iya, sayang. Mas pasti cepet pulang. Siapa sih yang bisa lama-lama jauh dengan istri yang seperti kamu? Bis, Marni cantik sih. Oh ya, Mas. Jangan lupa loh, beli madu buat persiapan ntar malam. Yuk. Ya. Jalan dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, Mas. Iya, Bu. Kamu hati-hati ya nyupirnya. Iya, Bu. Jangan ngebut ya. Iya, Bu. Iya, iya, iya. Saya urus nanti. Jam 2. Astagfirullahaladzim. Terima kasih. Selamat siang. Bagaimana Mas masakan saya? Enak sekali. Marni ini cantik, pinter mengaji, pinter masak. Ini benar-benar istri idaman. Astagfirullahaladzim. Itu kan saya yang masak, bukan dia. Enak aja ngaku aku.
Bibi, hati-hati dong, Bi. Bi, Bibi gak apa-apa kan? Gak terluka? Enggak, Bu. Maafin saya, Pak. Saya tidak sengaja. Udah, gak apa-apa, Bi. Yang pecahkan cuma gelas, yang penting Bibi selamat. Ayo sini, aku bantuin. Punya mata gak sih? Mau cari muka kamu? Awas ya kalau macam-macam. Terima kasih ya, Mas. Kamu itu gimana sih? Kenapa map yang ketinggalan di mobil kamu bawa ke sini lagi? Kasih di atas di tempat Bapak. Kamu kok gemeteran? Emangnya ada apa? Saya takut, Bi. Takut? Takut sama siapa? Sama Bu Marni, istrinya Bapak. Dia... Kamu digoda ya sama Bu Marni ya? Iya kan? Bibi ngeliat sendiri... Waktu kamu dicubit sama Bu Marni tanpa sepengetahuan Bapak. Iya toh? Saya mesti gimana ya, Bi? Yang penting kamu jangan ngeladenin dia. Nanti kita cari waktu yang bagus, kita laporin ke Bapak. Ya. Kamu nggak boleh sedih begitu dong. Aku kan hanya 2 hari di Surabaya. Ya udah Mas, hati-hati ya Mas di sana. Cepet pulang. Abis aku nggak bisa kalau lama-lama jauh dari Mas. Kangen. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Bu. Ijah! Iya saya Bu. Lama banget sih baru nongol, nggak punya kuping apa? Saya mohon maaf Bu. Maaf maaf, seenaknya aja. Nih, kamu pergi ke supermarket depan beliin aku bir. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim, saya gak mau Bu. Saya gak mau beli bir. Jadi kamu mau dipecat? Sekarang beliin aku bir 2 botol yang besar. Ya, ngerti? Ayo cepat, cepat, cepat gak? Ayo cepat. Ayo cepat. Saya Bu. Hai cowok ganteng. Ibu mau ngapain di kamar saya Bu? Bu jangan Bu, saya mau Bu jangan Bu. Bu. Bi, Bi, tolong saya Bi. Kamu itu kenapa Usman? Kenapa badan kamu gemetaran? Bi, dia ada di kamar saya Bi. Dia, dia itu siapa? Siapa lagi Bi? Itu Ibu Marni. Istrinya Bapak. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Tolong saya takut beneran. Tidak bisa tidak. Kita harus lapor sama Bapak. Sepulang dari Surabaya, kita harus lapor sama Bapak. Yakin. Ayo, sekarang kamu ngumpet di kamar Bibi. Iya. Gawat nih.
singkirin si Usman. Sebentar, Pak. Dari istri saya. Silakan terima dulu, Pak. Assalamualaikum, Marni. Baru berapa jam? Kangen ya? Lagi meeting nih. Kok nangis? Apa? Usman sopir mau memperkosa kamu? Ya. Saya akan segera balik Jakarta. Tenang, Pak, tenang. Saya bisa bantu, Pak. Biar anak buah saya di Jakarta yang bertindak. Bapak tenang saja di sini. Karena pesawat ke Jakarta baru ada besok pagi. Jangan khawatir. Serahkan pada anak buah saya. Semua pasti beres. Woi, keluar lo! Woi, keluar! Anda perlu apa ya, Pak, malam-malam begini? Lo yang namanya Usman, kan? Iya, saya Usman. Bapak, siapa ya? Lo nggak perlu tahu. Gue datang ke sini buat kasih hadiah buat lo. Ajar lagi! Saya yakin Usman tidak bersalah. Saya mohon dia jangan dipecat, Pak. Kasihan. Bibi. Kalau Bibi selalu membela sama dia, bisa-bisa Bibi juga saya pecat, ngerti gak? Bilang sama Usman, aku tidak mau melihat dia di rumah ini. Hei, sono! Kenapa sih, Mas? Pembantu ikut campur urusan rumah tangga. Udahlah, Bi. Bibi jangan nangis terus. Kan Usman sekarang udah gak kenapa-napa. Kaki saya udah diobati, udah diurut. Sebentar lagi juga sembuh, Bi. Tapi Bibi kan sedih banget, toh, Usman. Kamu tuh difitnah sama Bu Marni. Dan cilakanya, Bapak percaya 100% sama istrinya itu. Seandainya saja kita bisa buktiin sama Bapak kalau istrinya itu seperti seekor ular berbisa. Aduh, biang, kayak gini, toh. Ya udah, Bibi. Gak apa-apa kok. Yang pasti Usman akan selalu berdoa agar Bibi dan Pak Iskandar selalu dalam lindungan Allah. Doakan Usman ya, Bi, supaya Usman segera dapat pekerjaan yang baru. Hei, Usman, kenapa kamu masih di sini? Kamu kan sudah saya pecat. Kenapa pakai bajunya Usman? Oh, ini saya beli sendiri. Ya, untuk menyesuaikan. Makasih ya. Bang Ijul udah mau jadi supir saya. Memang abang ini ipar yang baik. Tenang aja. Saya akan membantu Mas Is dan adik saya Marni yang cantik ini. Dasar ipar teladan. Mas kerja dulu ya. Kayak suara mobil bapak.
Assalamualaikum, Pak. Ah, mau ngapain sih tuh nenek-nenek bawel di sini? Bibi tolong ke apotek beliin satu botol madu sumbawa, ya? Bukannya apotek langganan bapak sini bisa ditelepon? Bawel amat sih, Bi. Kalau disuruh langsung dijalanin, gak usah nanya itu nanya ini. Dia bengong. Cepet sana, nunggu apa lagi? Iya, iya. Iya, Pak. Cepet. Assalamualaikum. Aku kangen banget sama Abang. Sama aku juga. Kenapa sejak ada Pak Ijul ini, aku sering disuruh beli ini, beli itu ke tempat-tempat yang jauh dari rumah. Mana sekarang dia kayaknya kok sering banget bolak-balik pulang sendirian tanpa bapak. Jangan-jangan dia itu. Bapak, udah dong, Pak. Udah, takut ketahuan nih. Tenang aja, si Bibi lagi suruh ke apotek. Mana enggak, aku kasih ongkos ojek lagi. Pasti di jalan kaki. Paling-paling juga sejam lagi di bawah sampai sini. Oh iya, Bang. Abang udah pergi ke dukun lagi belum? Oh, iya. Nih, ada titipan dari Mbah Dukun. Ini kamu masukin ke airnya Pak Iskandar. Dijamin, Pak Iskandar pasti akan nyusul istrinya ke alam kubur. Astaghfirullahaladzim. Sip. Apa itu, Bang? Pasti si Bibi bawel itu nih. Dia lihat kita, Bang. Pasti. Aduh, kita harus gimana nih, Bang? Aku takut banget nih kalau sampai ketahuan Pak Iskandar. Ini gak boleh terjadi. Kita harus cari akal untuk menghentikan si bawel itu. Kenapa sih jemput segala? Biasanya kan gak pernah. Ada apa? Kamu dari tadi tak lihat wajahmu murung loh. Ada apa? Mas. Gak ada apa-apa kok, Mas. Katakan dong, sayang. Ayo, ngomong. Udah, kamu bilang aja. Suami kamu itu orang yang bijaksana kok. Tapi aku kasihan sama dia, Mas. Kasihan sama siapa? Bijah. Ijah? Saya gak suka dengan cara Bibi. Maafin saya, Pak. Saya terpaksa melakukannya. Mari dan Ijul sudah menceritakan semua. Saya gak menyangka ya, kalau Bibi itu suka ke dukun. Bibi, itu musyrik dan dosa besar. Dukun? Saya gak pernah ke dukun, Pak. Gak pernah. Jangan pura-pura kaget. Ijul sudah menunjukkan dupa dan bunga tujuh rupa di luar. Astaghfirullahaladzim, Pak. Saya tidak pernah ke dukun. Justru Ijul dan Marni yang ke dukun. Saya dengar sendiri dia mau dukunin Bapak. Dan kalau Bapak tahu Marni itu bukan adiknya Ijul, Marni itu demenannya Ijul, Pak. Benar, Pak. Keterlaluan kamu, Bibi. Pertama aku gak percaya ucapan Mari dan Ijul tentang Bibi. Tapi sekarang kenyataannya udah benar. Bibi sok suci. Tega-teganya menuduh mereka seperti itu. Bibi, mestinya Bibi itu gak menuduh Marni. Dia itu ya anak baik dan soleha. Lihat aja cara berpakaiannya. Rapat mana Bibi sama Marni? Rapat Marni, kan? Demi Allah, Pak. Saya suka. Cukup. Jangan sebut-sebut nama Allah. Bibi enggak pantas menyebutnya. Bibi sudah musyrik. Bibi, mulai sekarang tinggalkan tempat ini. Saya enggak suka melihat Bibi lagi. Paham, Bibi? Pergi, pergi dan pergi. Ingat itu. Pergi.
Punten Gusti. Pak, Pak Iskandar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ada apa, Yuk? Aku mimpi buruk, Nduk. Mimpi apa, Yuk? Aku mimpi juraganku, majikanku Pak Iskandar berdarah-darah. Astagfirullah. Aku harus ke Jakarta sekarang, Nduk. Sekarang aku harus ke Jakarta. Ini kan udah malam. Kenapa enggak esok pagi aja? Mau berangkat sama siapa, Yuk? Aku mau berangkat minta dianterin Osman, Duk. Hatiku mengatakan ada sesuatu sama Pak Iskandar. Hatiku raina. Pokoknya aku harus berangkat ke Jakarta. Marni. Gimana? Suami kamu udah tidur belum? Belum, Bang. Dia masih ngaji tuh di musola. Kalau ngaji lama apa enggak? Dia kalau ngaji pasti lama. Ya udah. Kalau gitu istirahat dulu lah. Capek. Mau dipijitin, Bang? Nah, gitu dong. Itu baru namanya pacar abang. Usman, ngapain kalian masih berani kesini? Maaf Pak, saya yang memaksa Usman kesini untuk menemui Bapak. Aku tuh sudah gak mau melihat wajah kalian berdua. Kesalahan kalian sudah benar-benar keterlaluan. Demi Allah Pak, saya tidak berbohong. Mana mungkin saya berani melakukan hal seperti itu. Itu semua fitnah dari Ibu Marni Pak. Omong kosong, kamu sudah berani menghina istriku ya? Sekarang cepat tinggalkan tempat ini. Kalau enggak, kamu akan diusir oleh warga. Ayo Usman. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Pak. Ah, bola Pak. Bola. Gawat. Ah, Pak, itu ular lagi. Ah, tolong, tolong. Tolong, tolong. Kamu tenang dong. Aduh, Pak. Ya Allah, kamu digigit ular, Marni. Mas, maafin Marni. Kamu harus sembuh, ayah. Ular itu berbisa. Pasti aku gak selamat, Mas. Enggak. Kamu harus selamat, Marni. Kamu harus selamat, sayang. Mas, maafin Marni. Karena selama ini Marni sudah mendurhakan Mas. Dan Marni udah bohongin Mas. Maksud apa, Marni? Usman dan Bija, dia gak bersalah. Dan Ijul, dia bukan kakak Marni, tapi dia kekasih Marni. Marni?